saudara-saudari pembacaan hari ini menyatakan kepada kita bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Kita orang-orang Kristen terdiri perjalanan yang percaya kepada Yesus Juru Selamat kita. Tetapi di dalam diri kita tidak memerlu supaya kita mempunyai iman, karena iman itu amat penting sekali dalam hidup kita. Ia merupakan kunci utama. Amin. Thank you.
bentuk doa. Jadi usahakan supaya tidak terlalu banyak bercakap, ataupun kamu fokus kepada Tuhan dulu. Kalau ada mau cakap, tahan dulu, ya supaya tidak terganggu. Kalau ada kawan yang mau doa, jangan ganggu. Kalau mau ambil gambar, jangan suruh kawan yang sedang berdoa ambil gambar. Biar dia siap dulu berdoa, baru kita tolong ambil gambar. Boleh kan? Oke. Okay? Jadi kita akan berdoa doa Saint Joseph. Ada di sini. Oke. Okay? Yang dari bawah, yang salam berdoa. Jadi sekali lagi kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjajah Sang Penebus, Suami Kerawan Maria yang terberkati, kepadamu haram untuk kesehatan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya bersama denganmu Yesus. Jadi kita akan berbarislah, kan? Jadi berterima kasih kepada calon-calon Saint Joseph. Thank you. Okay. Oh ya, ada satu yang saya lupa. Pula ini yang penting yang saya lupa tadi. Saint Joseph adalah penaung dan pelindung juga kepada mereka yang sedang mencari identiti hidup dan sedang mencari panggilan hidup. Kamu sebagai baliak enggak berdoa sama kepada Saint Joseph. Saint Joseph, saya ini ngamuk. Apa saya punya panggilan begitu? Mana tahu lepas Christmas ada yang berminat jadi father, yang berminat jadi sister, begitu. Ataupun berdoa panggilan-panggilan yang lain. Oke? Okay? Jadi boleh berdoa kepada Saint Joseph pasal masa depan kamu, pasal identiti kamu. Oke? Okay? Jadi sesuai persetujuan kita dahulukan para Maria. Oke? Okay?
Saya sekarang ialah saudara Patrick, dia akan menjelaskan apa tujuan dan fokus galeri ziarah yang ada di Nulu Susupan ini. Oke, baiklah. Terima kasih kepada para penziarah yang datang hari ini. Tujuan diadakan ziarah Santo Joseph ini sebenarnya adalah untuk memperkenalkan dan membawa umat untuk lebih mengenali siapakah dia Santo Joseph. Santo Joseph yang merupakan salah satu santo yang paling agung dan memiliki banyak peranan dalam kehidupan gereja maupun kehidupan umat secara pribadi. Jadi ziarah ini diadakan untuk mengenali dan meneladani teladan dari semangat hidup Santo Joseph selama Santo Joseph melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu karya keselamatan terjadi melalui keluarga kudus Nazaret yang dipimpin oleh Santo Joseph ini sebagai pemimpin keluarga kudus, dan di sana Yesus ada. Jadi melalui ziarah ini sebenarnya kita boleh mengenali Santo Joseph lebih kurang 75% tentang Santo Joseph kita akan ketahui melalui ziarah ini. Oke. Jadi ziarah ini sebenarnya sudah ditutup, tapi untuk saat ini masih terbuka kepada siapa-siapa yang mau datang. Nah, hari ini datang lebih kurang 108 penziarah dari calon Krisma, pelajar Krisma. Mereka datang untuk mengenali siapakah Santo Joseph, sekaligus mau meneguhkan niat mereka untuk dikuatkan dalam sakramen Krisma ataupun sakramen penguatan. Jadi itulah serba sedikit tentang ziarah ini. Oke. Jadi kepada umat yang belum mengenal siapakah Saint Joseph, Anda boleh mengenalinya melalui ziarah ini. Hubungi kami di Nulu Susupan ini ataupun tim ziarah untuk mendapatkan info dan keterangan lanjut tentang ziarah. Oke, terima kasih. Menjadi pengikut Kristus yang satu. Sekian, terima kasih.